Mbak Ami lagi ngambil foto. Jadi inilah penampakannya Kota Aten dari ketinggian, guys. Oh, ini juga Jawa Timur. Saya juga Banyuwangi Jawa Timur, Mas. Yang ujung, salam kenal. Yang saya dari Blitar. Tua sendiri dari Blitar ini. Dari Indonesia ya, Mas, Indonesia tuh. Ya. Bayangkan nih ribuan tahun yang lalu gimana bangunnya. Ternyata ada caranya, tapi kita nggak tahu. Ini teater pada zaman dahulu. Berapa tahun yang lalu. Halo, assalamualaikum. Ini sekarang kita lagi ngantri mau ke Akropoli. Ini dulunya nih kerajaan Athena ya. Akropoli ntar kita buat di deskripsi itunya keterangannya. Ini Akropoli ini kayak kayak kerajaan dulu, ada tiang yang gede-gede banget. Ini udah ribuan tahun mungkin yang lalu buatnya. Jadi ini antriannya panjang banget sampai ke sana. Ini antrian di belakang juga panjang banget. Antrian juga panjang banget. Oke, nanti kita masuk ke dalam, kita lihat dulu si suasananya gimana. Kita baru masuk. Harus periksa vaksin juga tadi. Sekarang kita ke atas. Nah, enggak punya vaksin enggak bisa masuk. Kasian juga sih udah ngantri panjang-panjang. Tapi salah dia juga ngapain dia pergi-pergi kalau belum vaksin. Ini view pertama yang kita lihat. Akropolinya sudah di depan mata, kita mau ke situ ntar. Tapi harus melalui tanjakan ini, ekstrim ini. Ini kota Aten. Dari sisi utara. Seperti itu, lihat. Itu sananya sih itu laut ya. Di sana itu laut. Di sana Piraeus. Tutupan gunung. Jadi seperti ini penampakannya. Ini teater pada zaman dahulu. Berapa tahun yang lalu? Mungkin ribuan mungkin. Ini kita di tempat ketinggian yang lebih tinggi lagi. Ini juga bagus juga sih buat spot foto. Cakep ya. Lihat. Jadi sini banyak orang yang foto-foto. Ini sekarang kita mau naik ke atas tiangnya tuh. Tiangnya gede-gede banget. Bayangkan nih ribuan tahun yang lalu gimana bangunnya. Ternyata ada caranya, tapi kita nggak tahu. Ini Mbak Ami Ramadhani yang punya vlog. Lagi halo. Cantik banget sih ini pemandangannya, cantik banget. Kita lihat kota Aten dari ketinggiannya. Nanti kita ke atas lagi. Ini kota Aten dari ketinggian. Kita masih berada beberapa step lagi naik ke atas. Karena kita naik ke atas tapi harus antri. Ini yang napasnya nggak tahan, duduk dulu mereka. Karena mungkin capek ya. Jadi sini semuanya harus pakai masker, guys. Nggak pakai masker nggak boleh masuk. Karena semuanya udah divaksin ini. Karena syaratnya udah divaksin harus pakai. Syaratnya masuk harus pakai masker. Hari ini ramai karena hari libur sekalian gratis. Kebetulan juga ini hari kemerdekaan Yunani. Lihat tuh tembok-temboknya. Tiangnya gede-gede banget. Wow.
cantik sini, ada perbaikan pantainya dulu. Aduh, berapa tahun yang lalu nggak seperti ini. Sekarang udah bagus. Nice. Itu ada katrol mungkin untuk memperbaikin ya, ada yang rusak kali. Karena ada beberapa tahun yang lalu itu ada gempa di sini, mungkin banyak yang jatuh segala macam. Jadi diperbaikin lagi. Tapi memperbaikinya ya mungkin sebisa-bisanya ya. Bayangkan sekarang sudah modern juga masih sulit bangunnya. Bayangkan zaman dulu tuh gimana bangunnya. Ini dari tahun ke tahun ya. Ini dia dari tahun ke tahun ya perbaikannya itu. Karena di sini juga dulu pernah gempa, jadi ya kayak gitulah. Mungkin ada yang jatuh, lihat atas juga kan jadi nggak begitu banyak yang atasnya. Oke. Ini benderanya berkibar banget. Sekarang kita lagi di puncak nih. Ntar kita ke atas sana ngambil video. Seperti ini keadaannya, ramai banget. Ya. Let's go. Lagi ada yang peluk-pelukan di sini, guys. Ini mau naik ke atas itu tuh. Ngantri. Jadi ini kota Athens. Ini persis kita di atas Akropoli. Sini anginnya kencang banget. Jadi sorry kalau suaranya agak gerbek-gerbek. Itu di sana Legabitus. Kita juga pernah ke sana, itu tinggi banget. Yang sana itu cantik banget sih. Ini di bawah ini banyak monasteri ya. Monasteri itu kayak gereja-gereja gitu. Banyak terlihat di bawah. Monasteri ya, seperti ini ya keadaannya. Lihat dari sini, kita lihat dari dalam. Seperti ini. Di sini sekarang cuacanya agak dingin ya, makanya banyak orang yang udah pakai sweater karena memang sudah mulai masuk musim dingin. Ini Mbak dari mana asalnya, Mbak? Ah, saya dari Ponorogo, Jawa Timur. Ponorogo, ya. Jawa Timur ya. Sudah berapa lama di sini? 5 tahun. 5 tahun? Oh, lumayan lama ya. 5 tahun, cuy. 5 tahun udah berapa banyak yang dikumpulkan? Ada 1 ember kah, 2 ember kah, 3 ember? Let's go in. Ada di dompet, Mas. Mau ke yang tinggi itu? Rame aja ya jam segini ya. Kita lihat tuh masih banyak aja orang jalan, masih banyak aja orang datang. Wow, rame sekali ya. Kita lihat dari dekat batu-batunya. Sana kota Athens. Jadi memang sini
seperti ini. Kita masih bersama Mas Bolang. Bolang Narto ya, bukan Bolang Anarki ya. Anarko bukan, Narto. Balong, balong ikan. Balong ikan. Cantik banget ya menangannya ternyata. Lihat menangannya cakep banget. Kamu makan kuda nil juga bisa kuda nil. Apa? Kuda nil. Oh, iya. Kuda nil di sup enak. Kayak kuda nil. Ini banyak yang udah duduk-duduk juga karena capek kali. Ini memang masih ramai aja ya jam segini. Iya, banyak yang naik. Ramai. Karena dibuka. Kamu foto dong. Ini apa ini? Ini mbak dari mana mbak? Ini dari Banyuwangi. Yang sana? Saya dari Banyuwangi Jawa Timur. Jawa Timur. Ini juga Jawa Timur. Saya juga Banyuwangi Jawa Timur mas. Yang ujung. Salam kenal. Yang saya dari Blitar. Tua sendiri dari Blitar. Dari Indonesia ya mas Indonesia. Iya iya iya. Indonesia. Jadi Jawa Timur itu masih Indonesia ya? Iya, Jawa Timur yang Indonesia yang juga. Libur, Pak? Iya, libur. Berapa hari? Ya, ini hari aja. Besok masuk? Besok udah masuk. Berapa? Udah berapa lama di sini? Saya 4 tahun. Sampingnya? Saya 2,5. Sampingnya lagi? Saya 4 tahun. Jadi kalau dijumlahin berapa itu? Hah? Kalau dijumlahin? itu 10,5 kalau dijumlahin. Ya. Ya. Oh, jadi udah pada banyak sih. Jadi 10,5 udah banyak. Alhamdulillah, Samen sendiri berapa tahun di sini, Mas? Masih 2 hari. Alhamdulillah. Masih betah lah 2 hari. Masuk 2 hari. Ketiga harinya enggak tahu Tina dulu. 2 tahun ya? Berapa tahun? Lah kok laki-laki nasi foto. Jadi namanya Monastraki Square. Di sini memang selalu ramai. Di sini memang selalu ramai. Thank you very much, madam. Thank you, sir. That's a really good view. Udah gitu hari libur juga kan? Hari libur juga, ini rame. Ini loh ketemu sama YouTuber Athena guys. Bukan YouTuber tapi YouTuber. YouTuber. Sana YouTuber sini Bang Tuber ya. Nanti nih Bang Bolang Narto ini. Bang Bolang dia pernah gak peduli ya. Let's go. Ayo, sini berapa makan. Kita jalan-jalan. Gordon, ayo jalan kok.